Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Demikian firman Tuhan. Status sangat penting bagi manusia. Status membuat kita berada dalam satu kedudukan, seperti halnya status manusia di hadapan Allah. Setelah jatuh ke dalam dosa, manusia menjadi hidup dalam kesia-siaan. Dosa membuat manusia jauh dari Allah. Tetapi Allah tidak membiarkan manusia itu dalam status keberdosaannya. Ia menebus dosa manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal, yakni Kristus Yesus di kayu salib. Kita ditebus bukan dengan perak atau emas, melainkan ditebus dengan darah yang mahal, darah Kristus yang tak bernoda dan tak bercacat, sehingga membuat kita menjadi ciptaan yang berharga di mata Tuhan dan menggantikan status kita menjadi ciptaan yang baru. Dosa yang diwariskan oleh nenek moyang kita, Adam dan Hawa, dihapuskannya, disucikannya. Dulu hidup kita berada dalam kesia-siaan atau tidak berguna. Namun sekarang, pengampunannya memulihkan kehidupan kita menjadi berharga. Nyatalah kasihnya yang besar dalam karya keselamatan dan penebusan atas dosa. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kita telah ditebus dengan darah yang mahal dan dengan darah anak domba. Dan kepada kita masing-masing yang telah ditebus oleh-Nya dapat mensyukuri anugerah keselamatan yang diberikan bagi kita. Mau meninggalkan cara hidup yang sia-sia, yang tidak berguna dan tidak berkenan bagi Tuhan, kita masing-masing dapat mensyukuri keselamatan yang diberikan-Nya dengan mempersembahkan tubuh, roh, dan jiwa kita kepada Tuhan agar jangan lagi diperbudak dosa. Maka marilah, peliharalah kekudusan tubuh dan rohmu sebagai tebusan Allah yang mahal harganya. Biarlah roh yang menuntun hidupmu kepada jalan kebenaran. Amin. Salam sehat, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.